warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in amma ba'du. Kajian tentang kitab Qawaid Lughah Al-Arabiyah yang berisikan ringkasan dari Nahwu, Sharaf dan Balaghah. Kita lanjutkan, kita sudah berada di halaman 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kayfiyatu tasarrufil madhi, utawi carane mentasrif atau mengubah al-mudhari, fi'il mudhari, minal madhi sang madhi, dari madhi untuk dirubah dibentuk fi'il mudhari, itu caranya gimana? Iku ayu zada yang tak ditambahi fi awalihi yang dalam awali madhi opo ahadu ahrufil mudhara'ah, salah sisine huruf-huruf bentuk mudhari' madmuman hali diwacol dhommah firubai yang dalam bentuk rubai kayu dahriju maftuhan hal itu wajah fathah fi ghairihi indam selain rubai kayak ketubu wayam toliku wayastaghfiru summa ingkana nunalikani ono apa al-madi bentuk madine iku sulasian rupa fi'il sulasi sakanat kang kawaca sukun sakanat mongko kawaca sukun apa fa'uhu fa'e madhimo wa hurrikat lan diharakati apa ainuhu aine madhimo bidhommatin kelawan harokat dhomma au fathatin utwa harokat fathah au kasratin utwa harokat kasrah hasabama kelawan sesuai barang yak tadi nuntut hi ingma opo nasul lughah ketegasane lughah kayam suru kaya lafal yam suru wa yaftahu wa yadribu wa ingkana lamun ana opo madi iku ghairu sulasiyin ora rupa sulasi baqiya monggo tetep apa ghairu sulasi ala hadhihi ngatasé kaadaané ghairu sulasi ingkana lamun ana apa ghairu sulasi iku mabdu'an diwiti bida'in za'idatin kelan tak tambahan tasyaraka menjadi ya tasyaraku ta'allama menjadi wa ya ta'allamu tadahroja menjadi ya tadahroju wa illa lamun ora ghairu sulasi yuku siro mongko diwaca kasrah apa ma huruf qabla akhiri dalam sadurunge akhire madhi mau contohnya azzama jadi yu'azzimu wa yuqatilu qatala yuqatilu wa hudhifat lan dibuang apa al-hamzatu za'idah hamzah tambahan fi awali yang dalam awale apa jenenge mabi mau ingkarat lamun tinemu apa hamzah za'idah contohnya kayak karuma dikai tambahan hamzah akroma akroma maka apa jenenge
huruf sebelum akhir dari akroma hamzah dibuang dulu, huruf sebelum akhir dibaca kasrah menjadi yukrimu. Wa yastakhriju, asal sama istakhraja, ra'e diwaca kasrah huruf sebelum akhir menjadi yastakhriju. Jadi mulane kanggung gampangke mula pelajar-pelajar bahasa Arab itu diwarai tasrifan ben otomatik dia tahu bagaimana dari madhi, bentuk madhi dirubah menjadi bentuk mudhari'. Wa kaifiyatu tasarrufil amri, utai carane nasrif fi'il amar atau membentuk fi'il amar minal mudhari isaing mudhari'. Kalau membentuk fi'il amar dari mudhari' gimana? Iku ayuh dafa, yen to dibuang apa harful mudhari'ah, huruf mudhari'. Ka'azzama, jadi azim, ka'azzim. Tasyarak, ta'allam. Fa'ingkana mengalamun anapa awalul baqi, permulaan yang tersisa iku sakinan berupa huruf sukun, biye yuzida maka ditambahi fi awalihi dalam awale awale fi'il mudhari', apa fi'il mudhari' yang dibentuk amar mau hamzatan, apa-apa hamzatun hamzah. Kaya yang suru, nasoro yang suru. Nah, terus karena fi'il mudhari' itu dijazmkan, dimabnikan jazm, menjadi yang suru menjadi yang sur. Setelah itu, apa jenenge ya'e dibuang. Lah padahal setelah ya' dibuang, sangka yang sur, rupa nun mati, tambahi. Ditambah hamzah di depannya. Jadi unsur, iftah, ibrid, akrim, intolik, istakhrij. Ya. Niku intine kados niku. Ya memang untuk bagaimana menjadi otomatik di lesan kita, tasrifan-tasrifan itu, maka dibentuklah kitab-kitab tasrif ya. Itu supaya otomatik, oh mudhari' ngene. Sekarang kita akan membahas tentang hamzah itu ada namanya hamzah wasal, hamzah kotok. Hamzatal wasli wal kotni aihatani utawi loro ikilah iku hamzah al-wasli, pembahasan tentang hamzah wasol wal qat'i lan hamzah qat'. Al-hamzatu utai hamzah al-mazidatu kang ditambahake fi madil khumasi endem fi il madine khumasi sing bangsa 5 hurufe wa sudasi lan bangsa 6 hurufe wa amrihima lan amare madil khumasi lan sudasi wa masdarihima lan masdare khumasi lan sudasi wa amri sulasi lan amare fi'il sulasi ikutu sama diarani apa hamzah hamzah tawaslin ing hamzah wasol. Kenapa diarani hamzah wasol? Lit tawasuli kena kanggo lantaran. Jadi jembatan biha kelawan hamzah wasol ilan nutqi maring di iso diwaca bisa kini kelawan huruf sing diwaca sukun ya, hanya bersifat untuk bisa bagaimana dia apa jenenge
ben iso di apa? Ben iso diwaca huruf sukun sing sadurunge hamzah mau. Walidzalika lan krono arae kayak gitu itu tawassul biha ilan nutqi bisakin, tujuan hamzah wasal ditambahkan untuk huruf depannya yang asale sukun dan tidak bisa dibaca menjadi bisa dibaca dengan adanya hamzah wasal. Dia berfungsi hanya begitu. Walidzalika lan krono arae tawassul mau tasqutu gugur apa hamzatu waslin fi darajil kalami enon tengah-tengah kalam. Nau intolako hamzahnya intolako itu ditambahkan karena setelah hamzah itu kan nun mati. Nak orang no hamzah lewat maca piye ben nun iso kewaca tambahi hamzah intolako. Istighfar. Setelahnya hamzah itu kan sin, sinnya mati. Nak ora dikei hamzah yo rasa diwaca. Maka didatangkanlah hamzah istighfar. Itu dalam bentuk madhi. Intolako humasi istighfar sudasi 6 huruf. Ketika bentuk amar juga hamzah hamzah wasl. Intolik istaghfir. Bentuk masdare intolakno yang toliku intilakon nasob. Kalau bentuk rafa' yo intilakun wastighfarun wa'lam lafal i'lam. Ya. Utawa a'lama yo apa a'lim la lafal a'lim wa ya. So i'lam yo iso padha wa'lam yo iso rupa fi'il. Sulasi ku hamzah juga hamzah wasal. Termasuk hamzah wasal wa fi ibnin lan indra lafal ibnin. Ibnin anak lanang. Hamzah itu ya hamzah wasol. Ibnatin anak wedok itu juga hamzahnya wasol. Wabni min lan ibni min hamzah juga wasol. Hanya ada tambahan mim itu di belakangnya maknanya bodoh kalau ibnin. Wamri'in seseorang laki-laki hamzahnya juga wasol. Wamro'atin lan wong wedok. Wasmin lan lafal ismin. Wastin lafal istin sama dengan ismin maknanya. Neng meme diganti dengan tak. Wasnaini lafal isnaini dua untuk sesuatu yang bersifat mudzakkar. Wasnataini lafal isnataini dua untuk yang sesuatu yang bersifat muannas atau wedok. Wa aimunin lafal aimun wafi al dan indram al. Wama utawi hamzah, wama utawi hamzah siwa ma kang selain barang-barang zukirau disebut apa ma iku fahamzatuhu mengko utawi hamzah ma iku tu sama dijenengi apa hamzatuhu dijenengi hamzah taqta'in ing hamzah qotok. La tasqutu kang ora ilang ora gugur apa hamzah qotok abadan ing dalem selamase mau hamzah rubai akrim mo. Akrimi doif mulyakno sapa sira abdoifa ing tamu wa aqti lan awe sapa sira asa ila ing wong jaluk-jaluk
Wa hamzatul wasli utai hamzah wasol iku maksuratun diwaca kasrah daiman ing dalam selawase illa fi al kecuali ing dalam al wa aimun nan lafal aimun fatuf tahu moko diwaca fatah wa hamzatul wasli wa illa fil amril madmumi wala fil amril madmumil aini lan ora ing dalam fi'il amar sing diwaca dhammah aini yufatu dhammu moko diwaca dhammah apa hamzatul wasli wa hamzatul qat'i utai hamzah qata iku maftuhatun diwaca fathah fil af'alir rubaiyati dan fi'il-fi'il sing bungsu papatmu ka akroma lan akrim. Ada lagi ciri-ciri hamzatul wasli. Hamzatul wasli itu di atasnya tidak di hanya berturus alif bentuknya, tidak usah dipasangi hamzah di depannya. Tidak usah apa tidak dipasang hamzah di depannya. Kamu mengatakan bertanya misalnya. Mas muka. Wah, iki kudu diseni nih. Mas muka. Terus kan cirinya hamzatul wasli iki ngaten kamu jawab misalnya ismi siapa namamu kamu jawab ismi sapa Aliyun misalnya. Nama saya Ali. Aliyun. Ini cirinya yang pertama ya. Tidak boleh dikasih hamzah di sini. Ya, delok. Alif-alif tok bentuke. Ismi Aliyun. Kalau ada orang nulis gini kok dikasih hamzah, salah. Mau nih ismi terus ke hamzah yang sore ini, salah. Harus tidak ada hamzahnya. Alif-alif tok. Coba bandingkan dengan umpamanya Akrim Zaidan. Mulyakno sapa sira. Ini hamzahnya hamzah kotok. Akrim Zaidan. Atau Akrim Aliyan. Mulyakno ing Ali misalnya. Lihat ini. Di atas alif dikasih hamzah. Ini menunjukkan kalau hamzah ini adalah hamzah kotok. Kalau tidak ada, itu berarti hamzah apa? Wasol. Maka bacanya mas muka. Ora ma is muka. Ora ngono. Nah itu ciri kedua. Jadi ini ciri pertama. Wasol lah. Tak tenang kan? Kasih ciri kedua, wasol, kalau wasol ya tanpa tulisannya, waduh disekuruh pokoknya ditulis lah ya ditulis tanpa hamzah ya wasol tidak ditulis dengan hamzah ini kayak hamzah rakeno nah iki pokoknya hamzah untuk kotak pakai hamzah sing kedua hamzah wasol kalau berada di tengah nggih tulisane ono tapi ora diwaca. Ora kena ma ismuka ora kena. Nah di tengah tidak dibaca. Beda dengan hamzah kotok misalnya. Di tengah-tengah li ikrami Zaidin. Kanggo mulyake Zaid misalnya.
Umtu li ikrami ikraman li Zaidin kuna. Nah, sekarang umpama li ikrami Zaidin. At'ama li it'ami Zaidin, untuk memberi makan Zaid misalnya. Iku hamzae sama at'ama ora ilang. Itulah hamzah kotok yang tidak hilang. Li it'ami Zaidin, li ikrami Zaidin. Iku ora ilang hamzae. Beda dengan hamzatul wasli, harus hilang. Kayak bismillahirrahmanirrahim. Asale bi terus karo ismillah gitu. Hamzah ora diwaca. Bismillah. Tapi tulisannya biasanya tetap. Tapi khusus untuk bismillah tulisannya ikut hilang. Khusus bismillah. Ketika bismi rabbika ada hamzahnya, masih ada. Bismikallahumma hamzahnya ada, tapi tidak dibaca. Jadi hamzah wasal itu kalau di tengah-tengah tulisannya ada, tidak dibaca. Bismi rabbika. Khusus untuk bismillahirrahmanirrahim itu tidak ditulis hamzahnya, juga tidak dibaca. Tulisannya kan langsung bak, langsung sinta. Bismillahirrahmanirrahim. Khusus untuk bismillah, maka apa? Hamzahnya tidak ditulis, juga tidak dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Mula iku dadi khotot, penulis, penulis kitab, penulis buku, penulis apa-apa. Hati-hati, nak hamzah wasal jangan ditulis dengan alif tok tanpa ono hamzah. Lah kalau hamzah kotok ditulis dengan ada alifnya dan ada hamzahnya. Al-babu rabi'u, utai bab yang keempat. Iku fi sahihi wal mu'talli, ing dalem fi'il sahih lan fi'il mu'tal. Yang kosimu kebagi apa al-fi'lu ila sahihin wa mu'tallin. Ana fi'il jenenge fi'il sahih, ana fi'il jenenge fi'il mu'tal. Fa sahihu mangka utai fi'il sahih iku ma fi'il kholat kang kosong, testing, kholat kang kosong apa usuluhu pokok-pokoke ma min ahrufil illati sing huruf-huruf illat wa ya utai hurufil illah iku al-wawu wal-alifu wal-ya. Fi'il sahih adalah fi'il yang huruf pokoknya itu kayak nasoro, terdiri dari nun, sad, ra. Nasoro. Di situ kamu lihat nun bukan huruf ilah, sad bukan huruf ilah, ra bukan huruf ilat. Kalau kayak gitu berarti ini namanya fi'il sahih. Mamane apa jalasa? Di situ tidak ada wawunya, tidak ada alif, tidak ada ya. Terdiri dari jim, lam, sin. Kalau gitu dia termasuk fi'il sahih. Wal mu'talu utai fi'il mu'tal iku ma fi'il kana ana apa ahadu usuli, salah satu dari huruf pokoknya. Awisrani utawa kadang-kadang loro minha sayang usulihi iku min ahrufil illati saka huruf illah
wa sahihu utai fi'il sahih iku yakunu ono apa sahih iku saliman ono sahih salim. Ono fi'il sahih tur salim. Wa huwa utai salim iku ma fi'il kholakang kosong apa ma sepi to kosong minal hamzati wa tab'id. Jadi sahih salim itu wis ora ono huruf illate, juga tidak ada hamzahnya, juga tidak ada pengulangan kata. Tad'if pengulangan kata. Nasoro, nun, sot, ro. Tad'if tidak ada, pengulangan tidak ada. Apa ada tofi'il yang ada hurufnya pengulangan? Ya ada banyak. Ada. Ada, sangka ada-ada. Dalil kan dobel toh, pengulangan. Nasoro tidak ada pengulangan. Hamzah tidak ada, salah satu hurufnya berupa hamzah tidak ada. Huruf ilat apalagi juga tidak ada. Maka fi'il nasoro disebut fi'il sahih sekaligus salim. Sahih sekaligus salim. Doroba juga begitu. Doroba. Hamzahnya tidak ada. Pengulangan kata tidak ada, huruf ilatnya tidak ada, maka dia disebut sahih salim. Asani utawa nomor iki wa mahmuzan lan terkadang rupa binak mahmuz. Mahmuz itu dipasangi hamzah, ada hamzahnya. Wa wa utai mahmuz iku ma fi'il kana wis ana apa ahadu usulihi salah sijine huruf asale mahmuz iku hamzatan rupa hamzah, baik hamzah itu bertempat di pak fi'il, ain fi'il maupun lam fi'il. Contoh yang berada pada pak fi'il, Aminah yakmanu. Di depan Aminah ada hamzah itu nggih. Ah, berarti dia binak mahmuz. Sahih mahmuz. Nih. Itu di depannya ada hamzah. Sekarang yang di tengah ain fi'ilnya ada hamzah, ada contohnya sa'ala. Yang lam fi'ilnya berupa hamzah juga ada qara'a. Amina sa'ala qara'a. Itu namanya disebut mahmuz karena salah satu hurufnya berupa hamzah. Wa mudha'afan lan disebut fi'il binak mudha'af. Mudha'af itu didobelkan, ditikelke. Wa waw ta mudha'afikum ma fi'il kanat kang ana apa ainhu aine ma wa lamuhu lan lame ma ain dan lam fi'ilnya iku min jinsin wahidin satu jenis madda farro. Madda memanjangkan, memanjangkan tangan po. Farro melarikan diri. Nah itu kamu lihat dalnya dobel, roknya dobel, maka disebut mudha'af. Walhamdulillahirabbil alamin.